Aku aja yang pegang ya. Aku aja ya yang pegang. Yang dorong hantunya, kamu yang dorong deh. Ih, masa salah saya sih, Isur. Yang mau ke sini. Yang aja yang dorong. Kenapa ajak yang lain, Isur? Oh, wow. Apa yang dorong? Oh ini siap-siap satu mobil masuk. Jadi ngantri satu mobil. Ini guys, kita cobain bis di terowongan Sasak saat Festival CityLink 7 Oktober sampai 20 November 2022. Ini kita hari Senin ya. Harga tiketnya Rp30.000 kalau weekend dan hari libur Rp60.000. Hai. Hai. Ragu-ragu nih mau masuk apa enggak nih, aduh. Oh, lebay gimana orang kamu emang berani? Lebay. Ya udah kesini mah ya masuk, gue mau berani. Masalahnya itu ada misi-misi yang harus diselesaikan itu. Ya itu kan dorong kuntilanaknya, aduh gimana ini takut. Aku bareng mama ya. Aku takut. Itu ada orang siapa ya? Ya aja kalau mama itu takut. Udah kedengeran suara-suara hantunya dari sini ya guys. Udah kedengeran lagunya. Itu ada anak kecil di situ di depan. Tigaan sama ibunya, anak sama bapaknya, beranian. Kita empatan nih guys. Anak di atas 2 tahun udah harus kena tiket Festival CityLink nih. Kita siang-siang nih. Masih takut, 22 tahun dulu, baru 2 tahun kemarin ya. Takut, takut gimana nih. Masalahnya harus ada misinya nih, aduh. Aduh guys, gimana guys, takut guys. Coba ya. Kita barengan. Kamu dorong barengan ya, oke? Okay? Iya, barengan ya. Sama mama. Tiketnya. Kenapa lampu kecil di depannya boleh dinyalain? Oh, lampu kecil. Lampu kecil aja ya. Kecil ya? Bukan lampu. Saya bacain peraturannya dulu boleh? Iya. Di dalam boleh ngerekam, boleh ambil gambar, tapi jangan pakai flash ataupun blitz. Lampu di dalam mobil aja nyala enggak apa-apa. Oh, ini boleh nyala. Enggak ya, ada kontak fisik juga sama hantunya. Hantunya pun enggak bakal kontak fisik juga sama kakaknya. Iya. Tapi kalau yang itu apa? Lepas tali pocong gimana, Pak? Nanti saya jelasin kalau enggak mau bisa nanti bisa gampang. Oh ya. Di situ kalau misalnya kacanya mau dibuka boleh, ditutup boleh. Oh, iya. Nanti kalau mau posting ke Instagram jangan lupa tag rumah hantu Jakarta. Rumah hantu Jakarta. Sini ada challenge satu atau dua orang harus turun dari mobil. Kalau semisal enggak mau turun, klakson satu kali aja biar hantunya minggir sendiri. Oh iya. Oh iya iya. Boleh foto challenge-nya biar ingat. Oh iya boleh. Coba. Tuh ingatin. Foto. Fotoin aja. Ya. Yang pertama wajib klakson 2 kali pas di dalam biar dibukain gerbang sama hantunya. Habis itu ada kursi roda didorong ke kanan aja kalau mau turun dari mobil, kalau enggak klakson satu kali aja. Selanjutnya ada pocong. Bagian lehernya aja yang dibuka talinya kalau mau turun dari mobil, kalau enggak langsung sekali lagi biar pocongan minggir sendiri. Oh, iya. Selanjutnya yang terakhir, jangan lupa nyanyi Nina Bobo di dalam mobil aja, tapi harus di samping mbak kuntinya ada di sebelah kiri. Oh, iya. Ada yang ditanyain lagi? Aku aja yang ya. Tunggu keluar dulu, makasih. Ya, sama kasih. Siap-siap masuk, guys. Halo. Gue takut sebenarnya, penakut, guys. Dadah. Kok mobil yang tadi nggak ada? Kayak ke mana? Ada buka-buka. Ini udah lampu ku, silakan. Maaf. Ya Allah. Kenapa dia dibuka, Isur? Dibuka kan disuruhnya. Ditutup aja. Nanti gue kaget lagi. Kaget. Oh. Ya Allah. Oh, udah. Oh ya udah kalau itu. Nah, sudah. Halo. Nih lampu kecilnya nyala kan? Waduh. Ini lampu kecilnya kok nggak kelihatan? Kamu pinggirin deh. Aduh, gimana nih? Gue takut nih. Gue takut. Takut lah. Ini lampu kecilnya kok gini ya? Kecil banget. Buruk. Gila. Barengan.
Sini aja kali ya. Ini yang talinya? Iya. Oh no. Gue takut diserang ini. Ya buru turunin tali. Gak mau yang ini. Lu aja. Buru tali. Takut yang mocha-mocha takut. Hah? Buru. Takut yang mocha. Buru tali. Gak mau. Gak mau. Takut guys, maaf ya guys. Oh no. Takut guys. Ada. Ini kemana? Aku rasanya kakinya. Tolong. Itu tali pocongnya, tali pocongnya. Udah. Oh no. Kaget. Nina Momo. Oh Nina Momo. Halo Nina Momo. Gigi. Iya udah. Udah guys. Walaupun gak nyampe 5 menit tapi lumayan bikin deg-degan soalnya. Make up-nya ini banget ya. Serem banget. Oh cuma itu doang ya. Ya Allah. Baik. Gede lama. Aduh. Itu bakal lama ini kemana ya? Aduh gak bisa, tadi gak boleh nyalain lampu flash jadi gak terlalu kelihatan sih. Aduh guys, lumayan ya. Lumayan. Gak penasaran lagi, oke silakan dicoba kalau yang berani. Tadi yang waktu dorong kuntingnya sih aku masih berani ya. Tapi pas udah mau buka tali pocong udah deh, nyerah deh. Aku paling takut sama ocong. Aduh, pas kagetnya tuh si mbak kuntingnya tuh tadi tiba-tiba langsung ngagetin di kaca. Tadi yang buka kaca kamu ya Isur? Ya suruh buka, ketuk gue bukain. Oh, parah nih. Tadi langsung berada di, pokoknya benar-benar. Nah ini jump scare-nya dapat. Oke, makasih guys. Ya, no. Jangan lupa like, subscribe. Oke guys, kesimpulannya menurut aku sih worth it atau nggak worth it ya ke wahana terowongan Sasak saat ini. Menurut aku worth it aja sih bagi aku yang penakut ini ya, karena feelnya tuh lumayan dapet, jumpscare-nya dapet. Terus saran aku sih kalian kesini hari weekend aja karena harganya jauh lebih murah ketimbang weekend. Dan disarankan kalian kesininya malam-malam ya, jangan siang hari kayak aku gini, biar kalau malam hari itu feel-nya pasti lebih dapat lagi seremnya. Terus biar feel-nya lebih jauh lebih serem lagi, kalian kesininya sendirian aja. Berani enggak? Aduh. Nanti jangan-jangan Mbak Kunti sama si Ocongnya nemenin kalian di dalam mobil lagi. Oke, pokoknya aku tadi lihat ada tulisan disediakan juga mobil, jadi bagi kalian yang nggak membawa mobil atau kendaraan roda 4 di sini juga disediakan mobil gitu katanya. Terus apa lagi ya? Terus aku kan pulang dari festival CityLink ini malam hari ya, pas aku lihat lagi tuh antrian untuk ke wahana terowongan hantu ini tuh ngantri banget. Jadi seantusias itu orang-orang mau nyobain terowongan viral ini ya, drive-thru.
Jadi moga-moga tahun depan bakal ada lagi wahana seperti ini ya. Mungkin tahun depan ada terowongan Casablanca mungkin, atau basement angker, basement berhantu. Kita lihat aja tahun depan ya. Mudah-mudahan ada wahana drive-thru lagi, tapi yang lebih seru lagi, yang lebih panjang lagi gitu rutenya gitu ya. Dan pastinya lebih seru lagi. Oke, kalian kalau penasaran silahkan cobain aja ke Festival CityLink ya. Kalian pokoknya naik aja ke atas ya, parkiran lantai atas, pasti nanti ada petunjuknya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.